Hari ini agendanya sidang pertama gugatan cerai. Oke, dengan hari ini kedua belah pihak hadir? Nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih hadir, tapi kalau nggak hadir pun ya sudah nggak apa-apa. Ya. Persiapannya mental sih gitu, karena kan nggak bisa dibohongin ya, karena sedih, kecewa, emosi semua tuh hari ini tuh gabung jadi satu. Semua udah bulat ya? Insya Allah bulat. Udah ada komunikasi mungkin Mbak sebelum? Komunikasi pagi ini belum, masih kayaknya mau ngetik aja, masih kayak dulu gimana ya gitu. Kayak ya insya Allah lah, pokoknya hari ini berjalan lancar aja. Kemarin sebelum sidang mungkin ada? Kemarin sih sebelum sidang kita gak ngomong apa-apa, cuman anak-anak aja gitu. Anak-anak komunikasi sama bapaknya lewat video call. Terus kita gak ngomongin masalah sidang hari ini juga. Pokoknya seakan-akan hari ini tuh gak ada apa-apa lah buat kita berdua. Bener-bener. Mereka taunya bundanya syuting gitu, dan yang kecil sih agak rewel tadi pagi, mungkin firasat ya kalau yang kecil, karena kan semalaman nggak pengen dilepas, semalaman masih pengen nyusu, masih pengen ASI terus gitu, jadi mungkin batinnya dia lagi berasa gitu, jadi ya tadi pagi agak rewel. Dan tadi pagi aku sempat kayak meluk kakak, yang kakak maafin bunda ya, kenapa bunda minta maaf, nggak apa-apa maafin bunda. Sempat ngomong minta maaf jadi. Sempat pelukan terus minta maaf, terus dia nanya bunda kenapa minta maaf sama aku, nggak apa-apa bunda minta maaf. Selesai. Dia mau nggak mau harus minta maaf sama anak kan gitu, walaupun mereka nggak ngerti, tapi setidaknya ada ucapan dia bunda gitu kan, udah lega. Dan dia mungkin mudah-mudahan dia akan ingat sampai nanti dia dewasa, dia akan bertanya kenapa bunda saat itu minta maaf. Dan mungkin aku bisa menjelaskan ini bunda minta.